Saudara, seorang pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi setelah membawa narkoba jenis sabu. Pemuda ini ditangkap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara di Jalan Patimura, Lorong Odibala, Kelurahan Watu Londo, Kecamatan Buwatu, Kendari. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah narkoba yang telah dikemas dalam bungkusan kecil. Pelaku pun dibawa ke Mapolda Sulawesi Tenggara untuk menjalani pemeriksaan intensif. Setelah ada informasi demikian, tim lapangan kami turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Dan alhasil setelah dilakukan penyelidikan, terbukti bahwa atas nama tersangka Adrianus ini memang melakukan transaksi narkotika di sana. Dan kita temukan barang bukti sebanyak 151 gram. Jadi diperoleh dari seseorang yang mengarahkan dia, yang tadinya 300 gram, namun yang 150 ini sudah ditempelkan ke orang lain.